Oke, di Viral Nesya, kita balik lagi nih di Viral Ngobrol Seru Viral Nesya. Nah, ini Ti, yang udah kita janjikan tadi ya. Ya, emang meskipun bukan, kalau misalnya pun seandainya segmen 3 nggak isi yang meregangkan gitu, yang relaksasi, pasti bakalan minta, soalnya segmen 1-2 tadi udah berat banget, Liv. Iya sih, ya, semoga aja di yang ini nanti ditayanginnya tuh yang seger-seger lah ya, karena kita kan juga nggak tahu itu rahasia Pak Protnya ya. Iya benar banget, betul sekali. Oke, langsung aja ya ke video yang pertama kita lihat ini deh, Viral Nesya. Oke, ada apa? Terus kenapa nih? Oh, itu ada suara-suara teriakan nggak sih? Bener nggak ya? Dari dalam gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu nih siapa yang teriak, kan nggak kelihatan ya. Iya benar-benar. Nah ini, tapi ini katanya nih Liv ya, ini video ini berasal dari salah satu daerah gitu kan, di Yogyakarta gitu kan. Jadi katanya itu tempat itu ya adalah sebuah kos-kosan. Nah rumah itu kos-kosan. Kan selama ini kita tahu lah ya, kuliah daring, libur gitu kan ya. Jadi nggak balik ke kos-kosan. Nggak balik ke kos-kosan, gitu. Dia pulang kampung, entah di mana kampungnya itu kita nggak tahu ya kan. Nah, pas balik ke kos-kosan tiba-tiba dia teriak-teriak kayak gitu, Liv. Kayak jadi katanya kesurupan. Bener banget. Dia nggak assalamualaikum kayaknya. Oh, bisa jadi, gimana? Bisa jadi. Hah, kalau dia muslim, kalau bukan gimana assalamualaikum ya kan? Shalom, gitu juga. Shalom, betul banget. Nah, ini katanya tiba-tiba aja dia teriak-teriak begitu. Kalau misalnya dari suaranya sih perempuan begitu ya. Teriak-teriak. Ya cukup ya, kalau misalnya kita mikir siapa tahu aja teriak-teriaknya dia gara-gara lihat kecoa, tapi nggak mungkin juga lihat kecoa kayak begitu. Atau dia ya kan? Karena abis putus sama pacarnya terus stres, terus dia teriak-teriak, gitu, gak tau ya. Emang Livi kalau putus sama pacarnya begitu? Enggak sih, gak pernah putus. Pasti diputusin, oke siap. Yang mutusin. Oke siap. Ini ditinggal lama, akhirnya dia pas balik kesurupan. Mungkin rumahnya sudah menjadi, sudah diambil alih gitu kan, udah ada yang nempatin. Iblis. Ya itu, ya bagian mananya. Boleh dibuat ketawa. Tapi gimana ya, kan agak aneh kan juga karena... Jadi saya sebagai juga anak kos juga kan mikir gitu. Ya, untung aja nggak sampai tak tinggal lama itu kos-kosan. Kalau udah sampai tinggal Dewi, tiba-tiba nanti Dewi teriak-teriak. Tidur aja gulingnya udah beda. Waduh, gitu. Jangan sampai dong. Waduh, berinding banget. Ini, aduh, mau mas gini ya. Aduh, Dewi. Mampus, ini pulang begini. Pulangnya gimana nih? Aduh. Cuman, ini tadi yang pertama nih ya. Iya, nah ini ada lagi nih, satu. Tapi ini kelihatan kok siapa yang teriak-teriak, dan kayaknya ini antara kesurupan atau dia stres juga kita lagi tahu. Nih. Lagi kesurupan lagi nih. Kita lihat dulu videonya. Dari awal. Ini terlihat salah satu keluarga pasien yang sedang menunggu pasien koma ya. Terus dia tiba-tiba kayak teriak-teriak gitu, nggak tahu kesurupan atau gimana ya. Ini di ruang ICU nggak sih? Jadi kan, tapi ini di ruang ICU tuh harusnya ada yang ngamanin gak sih, Liv? Betul banget, tapi kayak semuanya pada ngeliatin aja, padahal kasihan si pasien. Iya dong, sampai diguncang-guncang ranjangnya. Sampai diguncang-guncang, dilempar bantal. Nah, tapi ini gak diamankan, malah direkam dong, ya kan? Tuh kan sampai kayak gitu. Kasihan banget loh pasiennya. Bener banget. Itu kalau misalnya sampai mengenai hal-hal atau alat-alat vital itu bisa berpengaruh fatal nggak sih, ya kan? Cuman jadi tontonan dan di video gitu ya. Dan di sini si wanita ini mengaku dia iblis. Benar. Ya mungkin kesurupan begitu ya. Kalau menurutku sih ini nggak kesurupan deh, Dewi. Kenapa? Dia tuh mungkin stres ya kan, ngurusin si pasiennya ini, mungkin sakitnya juga udah lama atau gimana. Terus akhirnya dia melampiaskannya tuh dengan cara kayak gini gitu ya kan. Nggak semua orang itu bisa mengatasi dirinya ketika mereka stres gitu. Iya sih, tapi kalau misalnya kita lihat dari videonya dia sampai teriak-teriak begitu. Iya sih, ya kan namanya juga orang stres, dengan dia tuh selalu mengarahkan pukulan atau apa, lempar-lempar barang tuh ke pasiennya gitu loh. Iya benar. Nah ini kalau misalnya dia stres,
harus ya mungkin orang-orang di sana pada itu ya bisa pada menangkan, benar ya. Mungkin pada takut gitu ya karena soalnya kan gini nih tingkahnya tuh lihat. Nah itu makanya mungkin mikirnya karena ini kesurupan begitu ya kan mikirnya kesurupan mungkin takut tertular jadi kesurupan asal di rumah sakitnya karena emang nggak lucu itu gitu. Juga nggak bisa tertular kalau misalnya kalau misalnya si orang ini tuh dalam keadaan sadar. Benar. Gitu ya. Mohon maaf cukup corona yang menular kesurupan jangan juga ya. Jangan dong. Jadinya nanti kalau misalnya di sana juga bukan malah banyak pasien corona tapi malah banyak pasien yang kesurupan gitu ya, kan. Ya kita tapi agak disayangkan sih ini kan rumah sakit betul yang sekali. Sepertinya rumah sakitnya juga cukup besar ya kan. Malah tidak di tenangkan gitu tidak diamankan malah cuman di video direkam. Betul sekali. Kelihatan kasihan banget sih pasiennya dilempar-lemparin loh. Mungkin kalau pasiennya sadar kan kalau misalnya koma agak-agak sadar tuh alam sadarnya mungkin batin yo. Aku diapa nuh gitu. Ada gempa dari mana? Diguncang-guncang gitu ya. Kasihan banget lah ya. Tapi ya kita tunggu aja siapa tahu nanti ada kelanjutan dari video ini banget. Gitu kan emang klarifikasinya apakah memang si ibu ini benar-benar lagi stres atau memang misalkan benar-benar kesurupan ya kan kita tidak tahu ya semoga aja jawabannya tidak mengada-ada seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya yang sebelum-sebelumnya ada yang mengadi-ngadi ya capek kan ini jangan dong melihat sesuatu yang mengada-ada sudah banyak banget drama di hidup ya kan ngapain kita bikin drama lagi tolonglah ya hidup itu sudah penuh drama nggak usah dibikin drama lagi betul ya kan? Banget oke deh Viral Nesha ya kalau misalnya Viral Nesha mungkin ada video kesurupan yang luar biasa seperti temennya atau siapanya juga mereka melakukan hal lucu gitu hal lucu ketika mungkin kesurupan atau ya nggak ada sih kesurupan tuh biasanya nakutin sih nggak lucu cuma kadang-kadang ada juga yang pura-pura aneh-aneh benar-benar gitu. Mungkin ya kan siapa tahu pura-pura kesurupan dikasih apa terus tiba-tiba sadar mungkin mau kirim-kirim ke kita kata boleh lah di bawah ini dikirim-kirim ya video atau cerita horor biar nanti Liv yang baca kalau saya mau enggak kalau bercerita kalau cerita horor. Pulang gimana Bu kita kalau misalnya horor? Ini pulang bagaimana dong ya kan? Ya udahlah ya. Tapi ya lumayan lah ya dua video tadi tuh lumayan ya merenggangkan otot lah sedikit gitu. Benar. Jadi karena kita terlalu tegang jadi video yang menakutkan jadi lucu buat kita bagaimana gitu, tuh? Ya. Luar biasa. Udah cukup tegang gara-gara dua berita tadi ya. Semoga berita-berita kita tadi dan juga videonya memang bisa menghibur Viral Nesha di rumah, menambah wawasan Viral Nesha. Nah, tapi kita bakalan kembali lagi nih ya besok dengan ya berita-berita viral, video-video yang lebih menarik lainnya betul ya kan banget, yang lebih menghibur pastinya betul sekali makanya terus saksikan Viral tiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu jam 8:30 malam dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di surabayatv.official dan subscribe YouTube channelnya di Surabaya TV betul banget siapa tahu mau lihat kesurupan lagi boleh aja boleh ada, langsung ada. Aja siapa tahu ketinggalan berita-berita yang tadi langsung boleh, aja dilihat udah ada di situ semua oke deh Viral Nesha terima kasih atas kebersamaan Viral Nesha di rumah saya Dewi dan saya Livia pamit undur diri sampai jumpa dan salam viral.